Halo, kali ini saya akan sharing tentang lesson. Lesson ini di Moodle sama seperti label yang digabung dengan quiz. Jadi kita bisa menambahkan label di sana, tulisan di sana, kemudian setelah itu kita bisa membuat pertanyaan. Jika pertanyaannya benar, nanti bisa kemana? Jika salah, nanti kemana? Seperti itu. Kita akan menggunakan yang sama, mgmp.malang.net. Oke, available course, saya belum login. Di sini saya akan login. Oke, kita bisa langsung ke sini atau ke setum dulu. Saya coba ini sekarang. Baik, di sini akan saya buat. Mana kok nggak bisa? Jangan lupa turn editing on. Baik, di sini saya akan membuat di misal topik 2 ya, materi 2. Saya edit menjadi materi 2. Add activity, saya akan membuat sebuah lesson di sini. Baik, di sini tentang gerak. Di lesson gerak ini, kita bisa menambahkan sebuah konten page, itu seperti label ya. Saya akan tambahkan di sini kecepatan merupakan besaran turunan dari panjang dan waktu, didefinisikan sebagai perubahan jarak terhadap waktu. Oke, selesai. Oke, ini judulnya ya. Oke. Deskripsi konten 1 jam ke sini. Perhatikan bahwa kita bisa menambahkan sebuah tombol di sini ya. Oke. Kita lihat, saya akan mencoba tombol. Saya beri nama tombol kita aja ya. Tombol. Oke. Save. Baik, sekarang kita kembali ke materi 2. Kita lihat gerak ini isinya apa. Kecepatan merupakan besaran turunan dari panjang dan waktu, didefinisikan sebagai perubahan jarak terhadap waktu. Oke, tombolnya ya ke tempat ini karena tadi pilihannya this page gitu ya. Sekarang kita pilih edit page content, kita edit lagi, tombolnya ke this page, kita pilih ke next page, kita save dulu. Kita tahu belum punya halaman nextnya ya, tapi kita coba dulu. Oke. Kecepatan merupakan besaran turunan dari panjang waktu. Okay. Didefinisikan sebagai perubahan jarak terhadap waktu. Tombolnya tadi kan ke next ya. Oke. Belum ada. Congratulations, end of lesson. Pelajarannya sudah selesai karena cuma satu halaman saja. Oke, baik. Bisa kita edit? Edit setting. Oke, lesson di materi 2. Oke, selesai. Oh, bukan di edit setting ya. Kita langsung ke gerak. Di sana kita bisa mengeditnya. Di situ untuk kecepatan kita bisa menambahkan new page, kita bisa menambahkan question, multiple choice bisa. Kita coba numerical bisa. Oke, add question. Jadi kecepatan lagi di sini, kecepatan latihan. Berapakah kecepatan benda yang bergerak
sejauh 10 meter dalam waktu 2 detik. Jawabannya adalah 10/2 ya. 5. Responnya 5. Jawabannya 5. Bagus. Responnya bagus dan jump ke next page. Kemudian answer 2 bisa mungkin ya 5 atau berapa. Ini jawabannya cuma 1 karena 5. All other answers, misal jawabannya salah, kita jump ke previous page atau jump ke langsung ke halaman tertentu, ke kecepatan di situ. Kita save ya. Kita lihat. Oke. Kemudian kita preview. Kecepatan merupakan besaran turunan dari panjang dan waktu. Didefinisikan sebagai perpanjangan tombol tadi kan ke next page. Oke. Berapakah kecepatan benda? Ini sudah ada latihannya. Bergerak sejauh 10 meter dalam waktu 2 detik. Oke, harusnya 5. Kalau 5, respons bagus. Continue. Selesai. Oke. Oke, kita coba lagi. Kita ke materi 2, ke gerak. Tadi kita lihat. To start. No, kita mulai dari awal ya. Kecepatan merupakan besaran. Oke. Tombol ini adalah tombol untuk kelatihan. Nah, kita jawab ke angka 2 misalnya, submit. Salah. Your answer salah. 2, submit. Salah, nggak kemana-mana. Terus apa yang salah dengan ini? Kenapa kok seharusnya ke kecepatan? Nah, kita duduk dulu. Di sini, all other answer-nya belum di-enabled. Misal boleh, maksudnya jika jawabannya salah, tadi ini masih belum dicentang. Nah, kita jump ke kecepatan. Nah, ke yang awal lagi. Oke, save. Oke, kita cek ya. Bagaimana jika saya jawab 2, submit, dia balik ke kecepatan. Oke, ini kok tombol nggak keren sekali. Nah, kita edit di sini. Si tombol ini. Ini ngeditnya pakai ini ya, update. Oke, jangan dikasih tombol. Latihan misalnya. Latihan. Kita save. Baik, kita preview. Mulai dari awal. Kecepatan merupakan besaran turunan. Nah, latihannya adalah ini. Jika tadi salah, dia akan balik ke yang awal. Kita latihan lagi. Jika benar, continue. Responnya bagus. Kita continue ke selesai. Nah, kita tambah satu lagi untuk mengakomodasi yang benar ini. Baik. Kita edit. Kita tambahkan satu halaman konten. Sekarang, percepatan. Baik. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam suatu waktu, dalam rentang waktu tertentu, selang waktu tertentu. Oke, misal seperti itu. Baik, kemudian tombolnya kita bisa menambahkan 2 tombol sekarang ya. Kita bisa bikin tombol kecepatan yang akan loncat ke sini. Kemudian kita buat tombol latihan lagi misal yang akan menuju ke latihan. Ini kalau ini latihan untuk kecepatan, latihan kecepatan yang akan menuju ke latihan kecepatan. Nah, kemudian kita tambahkan konten lagi. Misal latihan percepatan yang itu adalah next page, halaman setelah ini. Nah, kita akan save dulu. Nah, percepatan ini
kontennya adalah ini, editnya ini. Oke, kita preview ya. Oke, kita mulai dari awal. Kita latihan, kita harus lolos ini, jawabannya 5. Dia akan continue ke percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selama waktu tertentu. Di sini kita bisa kembali ke latihan kecepatan. Atau kita bisa kembali ke kecepatan latihan. Nah, kecepatan hanya punya satu tombol. Jawabannya 5 misal agar bisa ke percepatan. Nah, karena di sini latihan percepatan kita belum buat, jadi nanti dianggap selesai. Oke. Baik. Jadi mudah sekali membuat lesson menggunakan model ini. Karena nanggung ya, kita bisa nambah lagi latihan percepatan. Satu question page, latihan percepatan. Multi choice misal. Latihan percepatan. Berikut adalah gerak benda yang memiliki yang dipercepat gitu ya, kecuali di sini benda jatuh, kemudian di sini gerak parabola. Kemudian benda jatuh itu dipercepat, maka kalau jawabannya, ini kan jawaban yang salah, berarti tetap di this page misal, kemudian direspon salah misal ini salah, jadi kamu tetap di halaman ini. Kemudian gerak parabola juga salah karena dia dipercepat. Oke, tambahkan lagi batu diam. Kan tidak dipercepat ya, gerakannya tidak dipercepat. Oke, maka oke, benar. Jamnya ke next page. Oke, kita save. Oke, kita bisa preview ya. Oke, latihan kecepatan. Kita bisa pilih 5. Continue. Kita ke latihan percepatan. Kita akan punya multiple choice. Jika kita menjawab yang salah, maka ada peringatannya salah. Anda akan tetap di sini. Continue. Kembali ke sini. Kita akan jawab terus sampai jawabannya benar. Benda jatuh. Perhatikan bahwa dia diacak ya. Oh, masih salah juga. Oke, nah diajak. Kayaknya batu diam deh. Oke. Benar. Continue. Congratulations. Selesai belajarnya. Oke. Baik, jadi seperti ini penggunaan lesson di model. Sekian sharing untuk kali ini.